Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dan karunia-Nya, salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Kita salawat untuk Indonesia. Semoga Allah memberikan berkah yang banyak dengan salawat kita ini, memberikan hidayah untuk Indonesia ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salawat kita ini jadi dari jalan mentimun ini, umbut-umbut baru, kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Indonesia, diantarkan oleh malaikat hari ini juga sampai ke makam Rasul di Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kita juga dapat syafaat ditandai Rasul sebagai orang yang menerima syafaat. Dan untuk Indonesia, mudah-mudahan dengan salawat Allah berikan berkah, Allah berikan hidayah, petunjuk bagi pemimpin-pemimpin kita, sehingga hidayah sampai ke Indonesia ini, menjadikan negara ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah, ya Rahman, ya Rabbul Alamin. Segala musibah diangkat, segala bencana di alam ini, di Indonesia ini, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, ya Rahman, ya Rabbul Alamin. Dan diberikan kepada pemimpin-pemimpin kita kesehatan. Amin. Siapa aja pemimpin bangsa ini kita doakan, ya Allah, sehatkan ya Allah, berikan petunjuk hidayah ya Allah, untuk dia bisa melaksanakan amanat undang-undang memimpin Indonesia ini, membawa rakyat ini ke jalanmu ya Allah, membawa rakyat Indonesia ini menuju kesuksesan, menuju kesejahteraan. Amin ya Allah, ya Rabbul Alamin. Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah menitipkan infaknya untuk menjadi donatur tetap tahfiz. Mudah-mudahan itu nantilah yang bersama kita, membela kita, harta kita selama hari yang kita cari akan tinggal, yakin lagi. Akan sangat banyak di rumah tinggal, kebun tinggal, laki pun dicari tinggal. Hari yang terbagi tinggal, semua tinggal. Apa yang ada sama kita? Harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sunnah. Tinggal. Tahu siapa lah pucat awak pada takut. Semua tinggal. Sesepala gaya kali awak yang punya besok tinggal. Jemaah terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada Al-Qisah. Kalau tak salah saya itu mungkin di Mesir ya, mungkin ya, dicatat. Ada orang kaya berat, konglomerat lah ya. Ada lagi di atas itu kira-kira kaya. Lalu kemudian udah kondisi sakit-sakit, dia buat wasiat kepada anak-anaknya. Siapa yang bisa akan mengawani aku tidur nanti kalau aku mati, mengawani aku sampai 40 hari aku jadi mayat nanti di kuburnya. Di kuburnya itu nanti di bawah itu tanah itu dibuat macam istana, macam hotel lah kita dulu. Semua lengkap, fasilitas lengkap, lampu main remote AC pun ada buat itu. Lengkap semua. Pasang wifi semua lengkap. Lalu anak-anak tak mau.
Barang siapa yang bisa mengawani ayah tidur, ayah mati sampai 40 hari, separuh harta ayah ini untuk dia. Ini konglomerat ini gawat betul hartanya, ampun. Karena mati itu takut anak-anak. Maka turunlah wasiat kepada adik-adik kandung. Apanya bang, gila nya bang. Orang udah mati berapa kawan, tak ada kerja di bagian rumahnya. Atau menjemur ikan banyak lagi. Mengawani abang pula tidur kan. Tak lalu, cari yang lain. Akhirnya diumumkan lah lewat ajudan. Diumumkan untuk penduduk. Siapa yang bisa mengawani aku tidur, maksudnya aku meninggal nanti, ini dia udah khawatir akan meninggal. 40 hari aja, maka separuh harta saya itu dia. Terdengarlah sama orang yang susah di kampung itu, yang cuma mengkampak kayu. Harta dia yang paling kaya itu cuma kampak. Itu sebiji itu aja, kampak. Lain tak ada, sepeda pun tak, jalan kaki kemana-mana. Mendengar wasiat itu, mak, tak sabar lagi dia. Takut nih proyek ini diambil orang tua muda Rasulullah. Dia pun tak, cuamut dia. Mendatangkan orang kaya berat tadi, konglomerat, memastikan aku mendaftar. Senanglah pula orang-orang yang ada di situ, karena sudah ada untuk mengawani ayahnya. Akhirnya izin Allah meninggal memang. Lalu hari pertama dia bergegas ganti pakaian cantik-cantik lah dia. Dulu aja di situ tak pernah dogat-dogat. Tak berapa lama datang pula malaikat. Memang datang malaikat. Ditengok dia. Mak, karena ini pula orang kaya borat, dia menyadari saya ini memang tukang parkir gitu kira-kira, tukang kampak paling susah di kampung itu. Ini mayat ini pasti pergaulannya orang kaya semua. Dia trek. Dia menyangka pasti akan bercakaplah dengan konglomerat ini. Mana mungkin malaikat bercakap sama aku, orang susah. Okay. Jadi menengok langkah-langkahnya, curiga orang susah tadi, kok sama aku pula dia datang. Lalu malaikat tadi bertanya, engkau ngapain di sini? Dia ini bertanya pula sama aku. Wahai malaikat, aku menjaga uangnya aja. Karena aku insya Allah dapat separuh harta dari hartanya ini. Apa yang kau punya? Harta yang punya cuma kampak nih lah malaikat. Inilah sesuatu. Dah, malaikat besok akhirnya hilang malaikat itu dari situ. Besok datang lagi. Kampak kau ini, kau dapat dari siapa? Punya siapa kampak ini? Punya aku lah, aku beli ini. Balik lagi. Besok datang lagi. Setiap hari bertanya masalah kampaknya. Duit dari mana kau dapat? Aku beli ini, aku hasil menebang kayu. Besok tanya lagi, kayu siapa? Tumbuh di hutan, belantara punya. Punya siapa itu? Besok datang lagi bertanya itu juga. Tak ada yang punya itu. Kau yakin itu tak ada yang punya? Terus bertanya-tanya, tak disadarnya sampailah sudah 39 hari. Malaikat itu bertanya masalah kampaknya aja. Dia udah stres nih. Mengapa aku boleh ditanya? Tak uak ini yang ditanya. Kalau dia rasanya terakhir pas hari ke-39, malaikat itu datang di hadapan dia tiba-tiba dan aku bertanya yang terakhir. Masalah kampak juga. Mak, kalau dia sebelum malaikat itu bertanya, cabut uang ini, lari, tak peduli aku lagi. Neng, rupanya begitu dibuka pintu goa, di atas tanah itu sudah banyak ahli waris menunggu. Karena sudah 39 hari, sudah detik-detik dia keluar. Ramailah orang menyambut. Orang pun terkejut, kenapa kau lari? Udahlah, jangan kau tanya lagi, itu harta warisan itu ambil tuh kian, aku tak mau lagi. Apa dia bilang? Aku cuma punya kampak sebiji aja. Malaikat itu bertanya sampai mati begitu itu aja. Aku tak sanggup kalau menerima separuh harta dia ini. Malaikat bertanya apa tentang harta ini? Harta ini dari mana? Mas lempengan ini dari orang kaya. Kaya itu dari mana? Kenapa kau ambil? Tak kau tanya, matilah kunjamnya. Satu ini aja sudah 39 hari kampak sebiji. Akhirnya dia melapor sama istrinya, udahlah dek, kita serahkan ajalah separuh harta warisan itu yang untuk itu kepada orang. Siapa nak dia ambil? Ambil. Tak suka dia kepada harta itu. Gara-gara si biji. Kalau kampak ini aja menjadi persoalan tukar naikir. Sampai aku lomba bertanya masalah kampak ini. Besok aku campakkanlah kampak ini. Tak peduli dia. Takut betul dia. Maka begitu dia jalan-jalan sama orang kaya banyak harta, dia sikit pun tak aneh. Besok kena tanya leh, kipas lagi saya punya. Anak dikasih anak. Anak terbaik dari mana? Dia kerja lah. Ini apa? Sopa ini? Ini habis ditanya semuanya. Gawat. Mau tak tertanya-tanya? Maksudnya mau tak terjawab-jawab?
tidak akan bergeser di hari kiamat tapak kaki anak Adam sebelum ditanya 5 persoalan. Apa itu? Usiamu kemana? Kau habiskan. Masa mudamu kemana? Kau arahkan. Hartamu dari mana dan kemana? Ilmumu kemana kau amalkan? Ditanya semuanya. Maka paling tidak jemaah sekalian, orang yang sudah menginfakkan hartanya untuk membesarkan Al-Quran demi Allah, wallahi besok datang dia membela ibu walaupun 2000 perak. Itulah harta yang adalah poning kepala guna. Mana? Nah 2000 sambil gormnya pun nih. Itulah besok membela ibu. Walaupun tak pala niat-niat kita adalah so kenal musa adalah masukkan ini kali susu 1000 perak lama 30 ribu. Nah kau tambah dulu wak dia lakinya adalah tambah 10 ribu 40 ribu. Itulah besok datang membela ibu sama bapak di akhirat nanti. Yang lain tinggal puluhan tahun sampai mati bertengkar awak sama tetangga, bertengkar awak sama orang yang meminjamkan duit sama awak gara-gara memperjuangkan harta. Apakah harta itu membela kita? Ditengok pun kita tidak. Bahkan gara-gara harta itu tidak sedikit orang yang terseret ke neraka gara-gara harta. Rasul bilang orang kaya itu mudah masuk surga karena hartanya. Tapi orang kaya banyak masuk neraka gara-gara hartanya. Syukur atau tidak syukur. Kalau sempat susah awak ada harta, payah pula awak. Asal tak datang di bentakmu sama orang. Assalamualaikum. Ah, minjam. Pasti minjam. Pasti minjam. Positif. Positif. Omak dadah, omak dadah. Anda bertamunya bawa lontong sebiji, itu pun memang 2 bulan menunggu lontongnya, menunggu undangan dia baru dapat paten. Nampak orang susah. Dari assalamualaikum itu udah nampak dia udah 7 hari kita makan. Assalamualaikum. Om ada doang, om ada langsung balik. Lontong. Oh om ada, om ada. Tidur lupa. Begitulah kalau susah. Kaya nanti awak kena proses. Makanya bahagia betul lah ibu kaya. Walaupun sedikit banyak harta dititipkan Allah, Allah tunjuk ibu sebagai donatur. Jangan takut bu, besok itulah membela ibu. Ibu berinfak sama masjid, bukan ketua BKMT yang untung, tidak. Ibu yang untung. Onda dilarikannya, onda dimakankannya, onda dikampaknya itu macam itu. Suka hati dia itu. Tak urusan ibu lagi. Besok harta ibu itu yang membela ibu. Yang lain tinggal. Semuanya ibu cari bertengkar sama orang lain, tinggal.